Tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Saya doakan semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, di video kali ini saya akan jalan-jalan santuy di Map Malang versi terbaru menggunakan unit bis pariwisata Tamwisata Sianop. Dan nanti rencananya saya akan mengajak kalian semua untuk belusukan mengunjungi sebuah hotel yang berlokasi di daerah Sanan yang ada di ujung Map Malang. Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi. Kalau udah, langsung aja kita ke videonya. Cekimprot. Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belusukan menuju ke daerah Sanan, lebih tepatnya mengunjungi sebuah hotel yang letaknya ada di sebelah sini. Oke, yuk langsung aja kita cus belusukan menuju ke hotel yang ada di daerah Sanan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain, dan semoga tidak ada yang namanya insiden shuttering ya, amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan sebuah lahan parkir yang terdapat di sekitaran daerah Dapit. Dan dari lahan parkir yang tadi, langsung aja kita bergerak lurus ke depan sana guna mengunjungi sebuah hotel yang berlokasi di daerah Sanan. Nah, kalau saya udah menyebut daerah Sanan, itu dapat dipastikan bahwa video tersebut akan menjadi video belusukan ya guys ya. Jadi untuk di video kali ini kita akan kembali membuat konten belusukan seperti konten di hari Senin dan di hari Selasa kemarin. Bedanya kalau video di hari Senin dan Selasa kemarin kita bermain belusukan di map Jateng, sedangkan untuk di video kali ini kita akan belusukan di map Malang. Yang sebenarnya saya udah lumayan lama nggak bikin video menggunakan map Malang. Terakhir bikin video menggunakan map Malang tuh kalau nggak salah waktu di video bis pariwisata di Mobilindo dengan nickname Casanova. Itu pun video tayang udah lumayan lama, sekitar 2-3 bulan yang lalu. Buat yang pengen nonton videonya silahkan kalian cek playlist jalan-jalan santuy, atau juga bisa kalian cek di playlist bis pariwisata seperti biasa. Video kali ini bukan merupakan video requestan ya guys ya. Jadi video kali ini adalah video yang saya buat atas dasar kemauan saya sendiri. Nah jadi di video kali ini saya menggunakan unit bis Tamwisata varian 43 seat lengkap dengan toilet dengan nickname Sianok. Sianok ini adalah nama sebuah daerah atau tempat wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat, lebih tepatnya Ngarai Sianok. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa searching di Google aja. Bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 dengan balutan bodi Adiputro Jetbus 3 MHD Double Glass. Nah untuk kalian yang mau request, boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa. Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya, ya mohon bersabar, ditunggu aja, pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu persatu. Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya.
Oh ya, FYI, ini merupakan kali kedua saya dalam membuat video atau konten menggunakan unit bis pariwisata Tamwisata. Pertama kali bikin video menggunakan unit bis Tamwisata adalah unit dengan nickname Manggopo, menggunakan sasis Hino RM280 ABS Euro 4 dengan balutan bodi Adiputro Jetbus 3 SHD Single Glass. Video tersebut saya tayangkan beberapa bulan yang lalu bermain di map Jare versi terbaru. Sedangkan untuk di video kali ini, saya menggunakan unit bis Tamwisata dengan nickname Sianok, menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 dengan balutan bodi yang lebih pendek, yakni Adiputro Jetbus 3 MHD Double Glass. Dan jujur, saya lebih menyukai livery unit bis Tamwisata Sianok dibanding Tamwisata Manggopo. Sebenarnya lebih ke selera warna aja sih, tapi kalau untuk desain liverynya, baik Manggopo maupun Sianok sama-sama keren. Di depan sana ada sebuah pertigaan, dan di pertigaan ini tentunya kita harus ambil arah lurus ya. Kalau kalian tadi belok kiri, itu akan mengarahkan kalian menuju ke rumahnya Mas Robi Ahmad, yang kalau nggak salah ingat sudah 2 atau 3 kali saya kunjungi. Di antaranya pernah menggunakan unit bis Haryanto Integrity Reborn, kemudian menggunakan unit bis MSM Ashraf Batavia, dan ada satu video lagi, tapi saya lupa ya menggunakan unit bis apa. Ya intinya saya sudah beberapa kali mengunjungi rumahnya Mas Robi Ahmad yang ada di Map Malang ini. Buat yang pengen nonton videonya, lagi-lagi silakan kalian cek playlist bis pariwisata. Dan yuk langsung aja kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan jalan-jalan santuy belusukan menuju ke daerah Sanan. Anggaplah di video kali ini unit bis Tamwisata Sianoknya akan mengambil penumpang ya, mengambil apa namanya wisatawan ya yang menyewa unit bis Tamwisata Sianok ini. Itu dia. Dan saya lupa kalau di Map Malang ini ada banyak jalan rusak ya guys ya. Oh ya, di depan sana kita akan belok ke arah kanan. Nah, itu kan ada sebuah pertigaan, kita harus belok kanan guna mengarah ke daerah sana. Karena kalau lurus nggak bisa ya, jalannya masih dikunci. Oke, langsung kita belok kanan, nyalain hazard aja, karena di sini tuh kita jatuhnya kayak lawan arah sih. Dan semoga dari arah sana aman. Oke, alhamdulillah aman ya. Jadi dari arah sana ada traffic tapi masih jauh, jadi kita masih bisa belok dengan aman.
Oke, sekarang ini kita mulai memasuki daerah Turen, yang mana daerah Turen ini menjadi salah satu daerah yang paling saya sukai di Mapalang, karena entah kenapa di daerah sini tuh bawaannya kayak hangat aja gitu suasananya. Mungkin gara-gara di daerah sini wilayahnya tidak terlalu luas, tapi di daerah sini justru bangunannya terbilang padat. Dan yang terpenting, di sebelah kiri tadi ada bangunan Pasar Turen, jadi menambah kesan realistis ya. Dan dari Pasar Turen yang tadi, kita kembali melanjutkan perjalanan lurus mengarah ke daerah Sanan, yang sebenarnya saya sudah terbilang sering mengunjungi daerah Sanan. Mungkin kalau di total udah ada sekitar ya 5-7 video yang saya buat melibatkan daerah Sanan yang ada di map Malang ini. Buat yang pengen nonton videonya, lagi-lagi silakan cek playlist Bis Pariwisata. Di depan sana itu ada apa ini bisa dibilang kayak tugu sih, tugu burung Garuda. Nah, di tugu burung Garuda ini kita akan belok ke arah kanan ya guys ya. Jadi yuk langsung aja kita belok kanan. Tapi tunggu deh, ini kenapa traffic itu mendadak jadi sepi ya? Dari arah sana nggak ada traffic yang lewat, ya Allah. Oke, tunggu dulu ya. Di sini kita belok kanan mengarah ke, aduh, ini muat nggak nih? Tunggu bentar ya, sabar. Harusnya muat sih. Muat. Ayo, ayo, maju. Nah, kayak gitu, sip, aman. Nah, ini dia. Petualangan dimulai dari sini ya. Kita akan melewati sebuah wilayah yang tidak memiliki garis marka jalan. Oke lur, sekarang kita sudah mau tiba nih di tempat tujuan, yakni sebuah hotel yang ada di daerah Sanan. Dan saya baru ngeh, ternyata GPS-nya malah baru ya Allah, ditabrak dong, astagfirullahalazim. Udah mau nyampe aja malah ada insiden ya guys ya. Iya, saya baru ngeh ternyata GPS-nya baru bener, dari tadi kan error ya calculating route. Nah, ini mau nyampe malah baru bener nih si GPS-nya, astagfirullahalazim. Kayak waktu di video apa kayak gini ya, saya lupa lagi lur. Jadi pas dari jauh tuh GPS-nya error, tapi pas sudah mau nyampe ke tempat tujuannya malah baru bener. Nggak ada fungsinya kalau kayak gitu ya. Ya Allah, ada-ada aja ya GPS yang ada di game ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita fokus ke sebelah kiri jalan, karena letak hotelnya itu ada di sebelah kiri. Dan yuk langsung aja kita masuk ke kawasan hotel yang ada di daerah sana. Nah, ini dia pintu masuknya. Dan yuk langsung kita masuk ke kawasan hotelnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, anggaplah unit bis tamu wisata Sianoknya ini
ingin mengambil wisatawan yang sedang menginap di hotel ini. Dan saya putuskan untuk parkir di sebelah sana aja ya. Meskipun mungkin nanti waktu bikin penutupnya saya akan putar arah parkirnya. Nah sekarang yang gampang, mending kita parkir di sebelah sini aja ya. Nah ini kita parkirnya menghadap ke sebelah sana. Oops, sip. Oke, kalau gitu kita sudah sampai di tempat tujuan, yakni sebuah hotel yang ada di daerah Sanan, yakni salah satu daerah yang letaknya ada di ujung map Malang. Nah kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini. Jadi kali ini saya menggunakan unit bis pariwisata Tamwisata dengan unit yang saya pakai memiliki nickname Sianok. Untuk bagian depannya seperti ini saya improve dengan menggunakan beberapa aksesoris. Dan yang saya suka dari unit bis ini adalah warna liverinya. Perpaduan antara warna hitam, biru toska dengan biru muda, itu keren. Oke, mungkin segini aja dulu ya video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!